Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita akan masuki bab yang baru, yaitu bab Maja'a fir ruqa wa tanaim, bab dalil yang datang mengenai masalah ruqyah dan juga tanaim, jamak dari tamimah yaitu jimat-jimat. Na'am barakallahu fikum, ini bab yang akan kita baca barakallahu fikum. Na'am, akan kita lihat satu persatu makna yang disampaikan oleh Na'am atau yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai hadis-hadis yang disampaikan di situ barakallahu fikum, insyaallah taala. Kita lihat qala al-imam al-mujaddid rahmatullah alaih, babu ma ja'a fi ruqyah wa tanaim, bab dalil yang datang mengenai ruqyah dan juga tanaim, maksudnya hukum ruqyah dan hukum tanaim. Tanaim itu jamak dari tamimah, nah barakallahu fikum, yang apa, yang artinya adalah semacam jimat dan yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fi sahih, di dalam sahih, sahih ini nah, yang dimaksud adalah sahih Bukhari dan bisa juga sahih Muslim, karena kalau sahih itu ada ihtimal, kecuali kalau sahihain itu pastikan sahih Bukhari dan sahih Muslim, tapi kalau cuman fis sahih itu ada ihtimal imma, nah barakallahu fikum, maknanya fis sahih Bukhari, bisa juga maknanya fis sahih Muslim, fis sahih Muslim. Namun kita lihat barakallahu fikum, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil Abi Bashir, namanya adalah Qais bin Abdullah, Qais bin Abdullah ma'ruf ya, Qais bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, naam, Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana beliau termasuk dari kalangan orang-orang Ansar, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasannya dahulu Naam beliau bersama Rasulullah SAW pada sebagian safarnya. Jadi suatu ketika Naam safar bersama Rasulullah SAW. Fa'arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa kuti'at. Kemudian Rasulullah SAW mengutus salah satu utusan agar apa? Agar menyampaikan bahwasannya tidak membiarkan di leher-leher unta kalung yang terbuat dari tali atau benang atau kalung secara umum kecuali diputus. Maksudnya Rasulullah mengutus utusan agar tidak membiarkan di leher-leher unta itu ada kalung yang dikalungkan, baik terbuat dari benang atau tali atau yang semisalnya. Naam. Illa kuti'at, kecuali agar diputus, karena dalam rangka untuk apa? Mencegah untuk khawatir apa? Timbulnya kesyirikan. Dicegah dari situ. Naam. Kemudian wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari hadisnya Ibnu Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat serta atiwalah-atiwalah itu adalah semacam ilmu sihir yang menjadikan seorang nam suami menjadi cinta dengan istrinya, atau istri cinta dengan suaminya, atau sebaliknya, yang membuat seorang suami benci dengan istrinya, atau istri benci dengan suaminya. Nah, atiwalah itu ya semacam ilmu nam perdukunan lah, ilmu santet atau yang semisalnya itu. Intinya nah, barakallahu fikum, sesuatu yang bikin seorang wanita semakin cinta kepada suaminya, atau seorang suami cinta kepada istrinya, seperti itu. Itu adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.
Di situ kalau antum perhatikan, kalau kita perhatikan semuanya, ikhwani fillah wa akhwati fillah, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan juga jimat-jimat serta atiwalah itu adalah syirik, adalah merupakan kesyirikan. Nah, ruqyah yang mana ini? Disebutkan oleh para ulama, ruqa ruqyah di sini adalah ruqyah yang bukan dengan Al-Qur'anul Karim. Naam. Yang biasanya apa? Ruqyah-ruqyah yang na'barakallahu fikum membacakan apa? Bacaan-bacaan yang tidak jelas. Naam. Bacaan-bacaan yang bisa dikatakan komat kamit, yang biasanya dibacakan komat kamit atau Arab yang dibolak-balik, intinya enggak jelas bacaannya. Nah, seperti itu kesyirikan. Adapun ruqyah yang syar'i, ruqyah yang masyru', tidak masalah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqya ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Itu maksudnya. Wa an Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu marfu'an, dan juga dari hadisnya Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan secara marfu', man ta'allaqa shay'an wukila ilaih, barang siapa yang mengantungkan sesuatu maka niscaya apa? Naam, akan dibebankan kepada sesuatu tersebut. Naam, diserahkan kepada sesuatu tersebut. Allah Ta'ala tidak mau tanggung jawab. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyembuhkan naam penyakit orang tersebut karena telah melakukan kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, nanti akan kita lewati maknanya satu persatu ya. Insyaallah taala barakallahu fiikum. Kemudian kata beliau di sini sebutkan maknanya mulai dari at-tamaim, jamak dari tamimah, ruqa, jamak dari ruqyah. Kita lihat at-tamaimu, tamaim itu adalah syai'un yu'allaq fa'al aulad. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, mungkin di lehernya atau yang semisalnya, yattaquna bihil ain, yang tujuannya adalah mereka apa, agar terjaga dengannya ain, dari penyakit ain. Walakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salat. Tapi kalau yang digantungkan tadi, yang dikalungkan tadi sumbernya dari Al-Qur'an, mungkin rajah-rajah ya atau istilahnya ayat-ayat, kemudian barakallahu fikum dijadikan semacam kalung atau yang semisalnya, itu sebagian para ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Wa ba'dhum lam yurakhis fi, sebagian mereka justru tidak memberikan keringanan dalam artian mengharamkan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan justru menjadikan termasuk perkara yang dilarang di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak boleh kita menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an mungkin berupa kalung atau semisalnya digantungkan di mobil atau di motor tujuannya untuk menolak bala atau menghilangkan, nah barakallahu fikum, petaka atau yang semisalnya, itu semuanya adalah haram. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Wa ruqa, sekarang apa itu ruqa? Ruqa itu adalah jamak dari ruqyah. Kata beliau di sini, hiya allati tusamma al-azaim. Ruqa di sini yang dinamakan dengan al-azaim. Ya, al-azaim. Nah, jadi jamak daripada ruqyah barakallahu fikum, cuman yang dimaksud sini adalah apa? Adalah al-azaim, maksudnya ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Naam, Allah musta'an. Wa khussa minha ad-dalil ma khala min asy-syirki, dan dikhususkan darinya dalil selama tidak ada unsur kesyirikan. Maksudnya untuk mengenai ruqyah ini sendiri dikhususkan dengan dalil sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, la ba'sa birruqya ma lam takun syirkan, tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW min al-'ain wal humma, dan sungguh Rasulullah telah memberikan apa, keringanan ruqyah ini diperbolehkan ketika dalam rangka mengobati 'ain dan juga humma, yaitu penyakit panas atau demam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga disebutkan berikutnya at-tiwalah. At-tiwalah itu maksudnya adalah apa? At-tiwalah ya syai'un yasna'unahu wa yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha war rajul ila imra'atih. Sesuatu yang mereka bikin, yang mereka beranggapan dengan sesuatu tersebut bisa membuat seorang wanita cinta kepada suaminya dan suami cinta kepada istrinya. Itu yang mereka anggap dengan at-tiwalah. Allahumusta'an. Intinya
ada unsur kesyirikan di situ ya, semacam ilmu santet atau ilmu sihir atau ilmu perdukunan atau yang semisalnya. Nah, Allahu musta'an. Jadi, na'am barakallahu fikum wa hafidzakumullah, untuk mengenai beberapa perkara-perkara kesyirikan ini yang disebutkan, mulai dari ruqyah, ruqyah, tamaim, jimat-jimat, at-tiwalah, jadi ilmu semacam perdukunan atau ilmu santet yang bisa membuat ilmu sihir, karena sejenis dengan ilmu sihir ya, sejenis dengan apa? Nah, barakallahu fikum, ilmu sihir. Nah, yang bisa membuat seorang wanita cinta dengan suaminya, suami cinta dengan istrinya, itu nah, barakallahu fikum, nah, adalah ilmu sihir. Allahu musta'an. Nah, kemudian kita lihat syarah sedikit. Qala al-'allamah atau qala syarih rahimahullah al-'allamah Ibn Baz rahmatullah alaih, babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im, bab dalil mengenai larangan dan haramnya ruqyah-ruqyah yang tidak syar'iyah dan juga jimat-jimat. Yakni bab ma ja'a fiha min al-ahadits wal athar ad-dala 'ala tahrim at-tama'im. Naam. Wa 'ala tafsil fi ruqa. Bab yang datang berkaitan masalah apa? Yang datang berupa hadis-hadis dan asar-asar yang menunjukkan bahwasanya haramnya tama'im, haramnya jimat-jimat, dan juga na'am barakallahu fikum, haramnya ruqyah tapi dalam bentuk dirinci, karena enggak semua ruqyah haram. Oleh karena itu beliau mengatakan apa, wa 'ala tafsil fi ruqa, dan dirinci dulu untuk masalah ruqyah, karena ruqyah ada yang syar'iyah, ruqyah ada yang na'am diperbolehkan. Na'am, sebagaimana sudah kita lewati dalil-dalilnya ya, mengenai ruqyah-ruqyah yang syar'iyah yang diperbolehkan, barakallahu fikum. Na'am, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun. I'ridu 'alayya ruqakum, tunjukkanlah kepada kami ruqyah kalian. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak sekali dalilnya. Intinya ruqyah itu diperbolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan, atau bahan-bahan yang dibaca itu bukan bahan-bahan yang tidak jelas, atau bahan-bahan yang tidak ada maknanya, atau bahasa-bahasa yang enggak dikenal atau yang semisalnya. Upayakan berbahasa Arab dan sumbernya dari Al-Qur'an atau dari doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, seperti itu. Kita lihat fattama'imu jinsuha muharram. Jimat itu sendiri secara ditinjau dari jenisnya sendiri adalah haram. Wa qad fassala fiha ba'du ahlul ilm, sebagian ahlul ilm merincinya. Lakin shawab, akan tapi yang benar ada bertafsil tanpa dirinci, semua bentuk jimat-jimat adalah haram, baik bersumber dari Al-Qur'an maupun sumbernya dari klenik-klenik atau yang semisalnya jimat-jimat yang ada, mau dari kerang-kerang atau dari batu akik atau yang semisalnya, atau dari Arab-Arab misalkan, dari tulisan Arab atau bacaan-bacaan Al-Qur'an dikalungkan atau yang semisalnya, itu semua adalah haram, ada bertafsil tanpa dirinci. Amar ruqa kama ya'ti fa fiha tafsil. Adapun ruqyah-ruqyah sebagaimana akan datang, maka ada rinciannya dalamnya. Wa ruqa jam'u ruqyatin. Ruqa itu adalah jamak dari ruqyah, jamak dari ruqyah. Wa huwa ma yuqra 'alal marid, yaitu sesuatu yang dibacakan nah barakallahu fikum di hadapan orang yang sakit. Itu ruqyah ma'ruf. Ma yuqra 'alal marid yuqalu lahu ruqyah. Itu sesuatu bacaan yang dibaca di hadapan orang yang sakit, maka dikatakan ruqyah. Itulah makna daripada ruqyah. Kita ambil satu lagi. Wa tama'imu, adapun tama'im, na'am barakallahu fikum. Tama'im di sini kata beliau jam'u tamimah, jamak dari tamimah. Nah, jamak dari apa? Tamimah. Naam. Wa hiya ma yu'allaq 'ala al-marid aw 'ala al-atfal min al-wada' wal harz wal 'idham wat talasim. Yaitu sesuatu yang digantungkan atau yang dikalungkan kepada orang yang sakit. Baik di adna barakallahu fikum, digantungkan kepada anak-anak. Baik yang digantungkan tersebut berupa apa? Wadah, itu kerang, semacam kerang itu ya, hewan laut. Kerang yang ada di lautan itu insyaallah ma'ruf. Wal kharz, atau semacam jimat-jimat yang ada, klenik-klenik atau batu-batu, wal idham atau tulang, wat talasim atau tulisan-tulisan, gambar-gambar yang enggak jelas atau yang semisalnya. Wa ghair hadha mimma yu'allaq mimma nam yu'liquhu an-nas fil jahiliyah, atau yu'liquhu an-nas fil jahiliyah. Dan yang selain ini dari benda-benda yang orang-orang jahiliyah na barakallahu fikum
mengalungkannya atau menggantungkannya di leher-leher biasanya. Wahakadza ba'dun nas fil Islam yu'alliqunahu. Dan demikian pula sebagai manusia yang masih yang sudah beragama Islam pun mereka masih menggantungkannya. Allah musta'an. Dhannan minhum annahu yadfa'ul 'ain aw yadfa'ul jin, dengan sangkaan atau dugaan atau prasangka mereka bahwasanya itu bisa menolak 'ain, bisa menolak jin. Wa qad dallatil dalailu asy-syar'iyyatu 'ala tahrimit tamaim. Sungguh telah ditunjukkan oleh dalil yang syar'iyyah tentang apa haramnya jimat-jimat atau tamimah tersebut. Wa annahu la yajuzu ta'liquha 'alal aulad, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menggantungkannya, nah barakallahu fikum, pada anak-anak, wala 'alal mardha, tidak boleh pula digantungkan atau dikalungkan kepada orang-orang yang sakit. Bal yajibu tarku dzalik, bahkan wajib meninggalkan hal tersebut. Lil adillatil waridati fi man'i dzalik. Nah, dikarenakan dalil-dalil yang datang mengenai haramnya perbuatan tersebut. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Jadi kesimpulannya untuk masalah tamaim, tamimah, jimat-jimat semuanya adalah haram secara mutlak. Baik bentuknya dari Al-Quran, diambil dari Al-Quran ataupun yang lainnya haram. Tapi kalau untuk masalah ruqyah, dirinci terlebih dahulu. Kalau ruqyah yang syar'iyah yang sumber dari Al-Quran atau di As-Sunnah, doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW, maka boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau ruqyah yang dalamnya ada unsur kesyirikan, maka haram. Barakallahu fikum. Dibaca adalah seperti, nah barakallahu fikum, tamtamah. Istilahnya bacaan komat kamit yang gak jelas bacaannya, bahasa-bahasa mungkin bahasa, nah bahasa Jawa atau bahasa, intinya bahasa-bahasa yang gak jelas maknanya dan maknanya ada unsur kesyirikan dijadikan bahan ruqyah, itu adalah haram. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.